Halo semuanya, kita lagi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Terminal 3. Kita lagi mau ke, apa namanya? Banjarmasin. Kita mau perang hukum lagi di Banjarmasin ya. Musuh-musuh kita di sana, maupun musuh-musuh kita yang ada di sini. Kita gak kenal ampun ya. Kita gak kenal takut ya. Kita gas terus pokoknya. Jadi perkara kita di sana perkara wan prestasi ya. Kita digugat di sana. Agak menarik. Jadi mungkin vlog ini nanti ada beberapa partnya. Ada nanti juga di apa namanya? Di pengadilannya. Terus juga ada kondisi kita dalam perjalanan. Nah, ini ikutin kita terus. Ini kita udah di Terminal 3. Walaupun agak telat, ya setidaknya biar ada kerekot aja ya, biar kelihatan ya kita ada kegiatan gitu. Ada kegiatan. Bukan kegiatannya party-party nggak jelas nih, kegiatannya bermanfaat nih kita untuk kerja. Orang banyak. Kerja. Prokes tetap kita jalankan. Jangan lupa vaksin. Vaksin udah vaksin kedua. Belum? Vaksinnya harus kedua. Oh harus kedua, jadi jangan cukup cuma satu. Ya. Iya. Kalau istri boleh cuma satu, kalau vaksin harus dua. Istri satu. Oh iya. Kalau pacar aja nggak apa-apa. Oke. Okay? Iya. Ikutin kita terus ya. Halo, nah ini kita lagi di lunch. Halo, ketemu lagi sama kita. Di VIP lunch. Mana nih? Concordia ya di Bandara Samsudin Nur. Banjarmasin. Setelah giat hukum kemarin beberapa hari di Banjarmasin. Kita ada jadi tergugat mewakili suatu perusahaan ya yang base-nya di Jakarta gitu loh. Jadi ya memang menarik. Kita kemarin ngajuin eksepsi ya. Iya, ngajuin eksepsi tentang kompetisi relatif. Jadi ya mudah-mudahan mohon doanya juga dari rekan-rekan subscriber nih biar dikabulkan eksepsi kita. Kenapa kita eksepsi? Ini juga ini mungkin yang akan kita bahas di sini. Jadi eksepsi itu ada beberapa hal yang bisa kita mintakan untuk putusan sela itu terkait dengan kompetensi relatif. Jadi eksepsi itu ada banyak ya, ada error in persona, terus ada tentang kompetensi relatif, ada kompetensi absolut gitu. Nah, mungkin nanti untuk tentang kompetensi relatif akan dibaca aja nanti, akan dibuat nih di sini nih tulisannya. Dibaca ya? Nah, ini dibaca nih benar-benar. Kalau kurang paham, bisa kontak kita. Nah, kalau komentar aja. Kalau perlu di pause dulu videonya, dibaca. Baru kita ngobrol lagi. Jadi penonton kita harus cerdas. Harus. Jangan mau disuapin aja. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, komentar aja. Ntar kita pasti ngelihat komentar mana yang menarik, yang memang harus kita jelaskan lebih detail. Ya kita bisa komunikasi di nomor telepon kita juga kan. Ya tinggal kita angkat ke ini nanti kan, kita jadi video kan. Boleh. Jadi video nanti kita jawab lah pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan subscriber ini semua gitu loh. Jadi menarik ya kenapa kita ngajuin kompetensi relatif kemarin, karena kalau dasar gugatan itu harus sempurna. Gugatan secara perdataan ya tentunya kita bicaranya di sini, jadi harus sempurna tuh. Terutama domisili. Nah, domisili. Jadi ada dalam gugatan itu kan harus sempurna antara formil dan materialnya gitu loh. Jadi harus sempurna suatu gugatan itu. Nah, syarat-syarat formil itu yang harus sebetulnya harus jeli dilihat di awal gitu loh. Kalau mau menggugat itu nggak bisa asal-asalan gugat. Ada ketentuannya, pasal 155 HIR dan lain-lain lah ya. Nah, di situ salah satunya kalau misalnya objek gugatan kita. Orang itu harus didomisili tergugat gitu. Terus kalau misalnya tentang suatu objek itu kita harus melakukan gugatan itu di lokasi materialnya gitu loh. Jadi harus sempurna suatu gugatan itu. Nah, syarat-syarat formil itu yang harus sebetulnya harus jeli dilihat di awal gitu loh. Kalau mau menggugat itu nggak bisa asal-asalan gugat, ada ketentuannya, pasal 155 HIR dan lain-lain lah ya. Nah, di situ salah satunya kalau misalnya objek gugatan kita. Orang itu harus didomisili tergugat gitu. Terus kalau misalnya tentang suatu objek itu kita harus
apa namanya melakukan gugatan itu di lokasi objeknya itu gitu, di domisili hukum yuridiksi pengadilan setempat yang berada di dalam lokasi itu gitu loh. Bisa juga di perjanjian kerjasama mereka ya, betul, dituangkan di situ ya. Atau bisa juga di domisili hukumnya termen. Tuh, itu kan acuannya berarti 1320 kalau perdata tadi gitu loh. Jadi bisa di apa namanya? Di domisili hukum yang telah disepakati di awal di perjanjian. Perjanjian. Jadi gugat itu enggak bisa asal-asalan main gugat-gugat aja enggak bisa. Kapan lu mau aja lu gugat enggak bisa. Lu harus lihat dulu domisilinya di mana. Perjanjian apakah mereka ada kesepakatan perjanjian dituangkan. Gitu ya, sekilas seperti itulah ya, mungkin videonya ini enggak durasi juga karena kita juga udah mau boarding. Kita mau boarding, kita mau balik lagi ke Jakarta, mau fight hukum lagi di Jakarta, mau cari-cari peruntungan di ibu kota. Ya kalau ada teman-teman yang butuh lawyer, butuh apa, monggo di kontak, jangan ragu. Untuk konsultasi kita gratis ya, bisa hubungin langsung di nomor telepon tertera yang di deskripsi, bisa ditelepon di sana, bisa WA, bisa apapun lah. Bisa datang juga langsung. Bisa. Kita welcome juga kan. Tapi antigen. Antigen dulu dong. Antigennya gratis. Gratis antigen tanpa kita biaya. Tanpa biaya. Antigen di kantor kita gratis buat tamu yang mau datang. Antigen kita gratis. Jadi sebelum kita diskusi, sebelum kita apa namanya konsultasi hukum, itu nanti kita antigen dulu dan gratis gitu loh. Apa aja masalahnya? Sekilas gitulah ya tentang gugatan keperdataan. Mungkin nanti akan kita kupas lebih jauh karena ini ya keterbatasan waktu. Kalau kita ngevlog juga kita bukan artis. Jadi intinya cuma ngasih pemahaman. Mungkin ada yang bingung kalau mau gugat secara perdataan itu bagaimana, gimana, ya itulah tadi beberapa poinnya. Yang pertama harus dilihat tergugat itu di mana, itu satu. Terus kedua, kalau misalnya tentang objek, tanah, atau apa, bangunan, itu bisa di lokasi objek tersebut atau ditentukan lain di dalam.